Bupati Oku Selatan memberangkatkan 48 jemaah umroh, 40 orang diberangkatkan melalui biaya oleh pemerintah daerah, dan 8 orang menggunakan dana mandiri. 40 orang tersebut terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, veteran, guru mengaji, ulama, pengurus masjid, pondok pesantren, serta guru berprestasi. Bupati Oku Selatan Popo Ali mengatakan, pemberangkatan jamaah umroh ini merupakan salah satu program pemerintah Oku Selatan religius sesuai dengan visi-misi pemerintah. Bupati juga mengatakan ke depan pemerintah akan kembali memberangkatkan jamaah umroh dan akan terus bertambah. Bupati berharap jaga nama baik kabupaten juga promosikan Kabupaten Oku Selatan dengan keindahan alamnya. Popo Ali juga berharap jamaah umroh mendoakan masyarakat dan pemerintah Oku Selatan agar terhindar dari musibah bencana alam. Popo menambahkan yang diberangkatkan dalam program umroh ini melalui seleksi yang ketat dengan ukuran mereka yang berprestasi dan telah berjasa bagi Oku Selatan. Rombongan umroh dilepas langsung di rumah dinas Bupati Oku Selatan dan langsung menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan langsung ke Tanah Suci Mekah. Kameramen Kinandu Anggraini, reporter Ulia Rosa, Infokus TV melaporkan. Ini, Pak.